إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ustaz, bagaimana yang lebih baik dalam menukil hadis ketika berkhutbah? Sementara di masyarakat sangat jarang ustaz yang mumpuni dan diangkatnya ia menjadi khatib pun dikarenakan memang sangat jarangnya ustaz yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan ilmu tersebut. Bagaimana sikap sang khatib agar terhindar dari berdusta atas nama Rasulullah SAW? Seorang khatib harusnya ketika berkhutbah itu ya setidaknya dia ya mempersiapkan dulu. Dan kalau ada hadis-hadis yang mau dia gunakan, dia tanya dulu kepada ahlinya kalau dia memang bukan ahli. Ya, apakah hadis ini sahih atau tidak? Ya. Sehingga pada waktu itu ia selamat. Ya, dia catat baik-baik siapa yang meriwayatkannya, siapa yang mensahihkannya kalau dia tahu ada ulama yang mensahihkannya. Bagaimana pemahamannya? Ya. Nah, seperti itu yang harus dia lakukan. Memang terkadang ya di zaman ini akibat daripada masjid itu pengennya khotib cuma tuh ganti-ganti, ya sampai terkadang dalam satu tahun itu sudah berapa puluh ustadz, ya sehingga karena apa tuntutan seperti itu akhirnya siapa saja yang bisa ngomong silakan. Padahal ya di zaman dahulu yang menjadi khotib Jumat itu ya tidak banyak. Paling banter 2 atau 3 bergantian demikian. Ya tidak zaman sekarang sampai puluhan. Ya kenapa? Karena ya apa pengen apa ganti-ganti ustadznya. Subhanallah. Ini daripada akibat dari perbuatan yang tidak baik akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik juga. Terpaksa deh yang ngambil khotib yang tidak faham. Ikhwatul Islam. Maka dari itu kewajiban kita adalah yang pertama menasihati para khutbah. Yang kedua para DKM berhati-hati karena mereka pun akan mendapat kebagian dosanya. Karena mereka yang menunjuk khutib. Ya tahu-tahu ternyata khutibnya tidak paham hadis. Yang dia bawakan hadis-hadis palsu akhirnya menyesatkan umat. Maka siapa yang manggil? Yang manggil juga, ya terkena dosanya. Oleh karena itu ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada para pengurus masjid untuk berhati-hati ya di dalam memilih apa namanya khotib-khotib Jumat.